Missing someone, but with all your heart. Missing someone, but with heart. How much you miss Welcome back with me and the project. Ini vlog ketiga at the same day yang gue bikin. Jadi kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Oke. Tapi berhubung ini ada satu project yang udah beres, hitung-hitung ini daily vlog project gue. Soal gue mengekspos si Goldwing nih, kerjaan lama. Kita langsung lihat aja. Jadi kemarin itu kita kedatangan tamu Goldwing yang digarap full custom. Dan tentunya ini udah selesai dan mau dibawa sama sang owner ke tempat mesinnya. Jadi kita mau diaktifin nih, mau dienakin lagi untuk persiapan touring, guys. Jadi gue langsung pamer sedikit, tipis-tipis, curi-curi, mumpung ownernya lagi telepon, guys. Ayo masuk. Nah, itu bapak ownernya ada di depan. Dan tentunya kalau ngeliat kerjaan di sini, kita langsung lihat ini box full kita custom ya. Bagian belakang, ini kita full fiber, guys. Ini custom semua yang ibaratkan menggunakan prinsip facelift Goldwing lama menjadi Goldwing baru. Dan tentunya ini lebih kelihatannya lebih slim, guys, ya. Dan tentunya aksen-aksennya pun juga jauh lebih modern, guys. Dan tentunya kalau kalian mau lihat tampilan dari depan, boleh. Ini sudah jadi seperti ini. Ya. Jadi kita ganti juga nih untuk posisi ini. Spakbor, dan pokoknya ini total hampir 90% bodinya kita bikin sendiri, full custom. Sampai akhirnya seperti ini. Jadi menurut kalian, kalau kalian di sini ada yang demen sama Goldwing, boleh kasih masukan ya. Lebih suka Goldwing yang ibaratkan belum terfacelift seperti ini, atau yang sudah kita bentuk seperti ini. Jadi gue tunggu aja komennya di bawah. Dan tentunya guys, kalau ngelihat color combo ini, dua warna yang bisa kita bilang cukup sporty ya. Jadi yang bagian atas dan ini nih spakbor depan kita warnain pakai gunmetal ya, satin. Satin itu alias semi doff, guys. Jadi emang permintaan requestnya untuk mewarnai jadi semi gloss agar terlihat jauh lebih kerang tentunya, guys. Oke. Dan kita bisa lihat juga kalau bicara soal detail-detail perakitan sampai dengan finish, ini kita udah coba kemarin untuk merakit, sampai sekarang tinggal satu bagian lagi nih, tutup aki lagi kita mau rakit. Dan tentunya ini garapan kita seperti ini, guys, ya. Jadi kalau bicara soal body Goldwing yang di custom, kalau di sini kita emang sebenarnya kenapa lama, karena kita bikin cetakannya dulu, guys, sampai akhirnya motor ini pun terlihatnya seperti OEM, namun konstruksinya juga kita bikin OEM. Jadi kalian nggak repot-repot yang ibaratkan kalian harus cari baut lagi di daerah mana gitu, enggak. Jadi konstruksi semua mengikuti OEM, hanya bentuknya kita rubah seperti ini, guys. Jadi menurut kalian kayak gimana soal Goldwing ini? Yang jelas gue demen banget. Kenapa? Karena ini motor CC-nya gede banget, guys. Ditambah lagi Honda. Honda itu dengan basic ya, apa? Sorry. Basic yang menggunakan mesin VTEC, guys. Ini tentunya larinya sih nggak mungkin kalah sih, guys. Dan tentunya kalau riding position yang dengan kaki yang agak menjulur ke depan, itu pastinya nyaman banget. Beda dengan R1 yang gue punya tuh di dalam sana. Kalau R1 dungkluk, dungkluk tuh apa ya bahasanya ya? Bahasa, oh menunduk. Dungkluk itu menungkluk lagi. Menunduk. Sorry guys, gue orang Cirebon, jadi harap-harap maklum ya, guys, ya. Menunduk, kalau ini tuh agak sedikit kayak selonjoran. Selonjoran apa ya bahasanya? Ya, kan gue juga bingung kan. Jadi selonjoran gitu ya, guys. Ini bahasa gue selonjoran. Jadi posisinya tentunya riding jauh lebih enak banget, guys. Dan CC-nya pun besar ya.
Oke, mungkin cuplikan tentang si Goldwing segini dulu guys. Kita udah kelarin ini motor kurang lebih 2 bulan ya. Karena motor dengan mobil itu bedanya, kalau motor itu kan part detail kecil-kecilnya itu kelihatan banget dengan mata. Kalau mobil itu kan ada inner side, ada outside gitu ya guys ya. Jadi ini benar-benar detail banget. Dan tentunya guys, kalau motor kita mainan two tone color begini salah pewarnaan, itu goodbye guys. Ulang lagi dari nol. Jadi ini udah full, selesai. Tinggal kita masukkan aki, luk, dan starter, nyala, dan langsung dibawa. Bapak owner ada di sana. Oke, mungkin today topik gue tentang Goldwing segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya. Guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita peregangan dulu. Ya, kita peregangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys. Mau kita satu jari udah nih. Satu jari. Oke, lu kan berhubung berat tuh kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gue yang angkat. Gue langsung aja mentang-mentang gue yang paling kuat di sini guys. Gue pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini saya helm. Itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain paper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa dipuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan asli. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi paper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat bumper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna
dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya buat ini earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu, dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Kaisia.